Kapan terakhir kali naik pesawat? Lama jawabannya. Kapan terakhir? Buat aku aplikasi Joox adalah aplikasi yang selalu mensupport karya-karya musisi Indonesia termasuk aku. Ini di mana, Mas? Bodoh amat. Terbang banget ya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Kini Rizky Bilar telah take off dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Bali. Ya, dia akan membela timnya Avenger Laga Persahabatan di Bali. Namun, yang menjadi pertanyaan di benak kita semua adalah karena sang kekasih Lesti Kejora tak bisa menemani kekasihnya yang lagi berlaga di Bali. Tentu kita bertanya-tanya, ada apakah alasan di balik hal itu semua? Ternyata, Ari Lobster menjabarkan dalam unggahannya pada kemarin. Yakni Ari Lobster mengatakan bahwa di malam nanti malam Lesti ternyata menjadi salah satu bintang tamu di Joox, di Parade Joox 5 hari ke-7. Bismillah, Alhamdulillah, jangan lupa besok malam tanggal 28 Oktober 2020 mulai pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat ada penampilan Lesti Kejora di acara Parade Joox 5 hari ke-7. Semoga lancar selalu. Amin. Kata Ari Lobster. Tentu hal ini menjawab sudah pertanyaan dan teka-teki yang membuat kita rekreasi kemana-mana terkait hubungan mereka berdua. Ternyata Dede sudah punya acara sebelumnya, sehingga memang pantas sajalah ketika ia tak ikut menemani sang kekasih. Tetapi yang penting hatinya, jiwa dan raganya hanya untuk kekasihnya yang sekarang sudah berangkat ke Bali tentunya. Ya, doa yang terbaik untuk hubungan mereka berdua tentunya, yakni semoga mereka segera memantaskan diri menjadi pasangan halal, menjadi suami istri. Dan Bang Bi akan selalu menabur kerinduan saat berada dan berjauhan dengan kekasihnya itu. Tentu saja hal itu akan terus kita update kabar-kabar terbaru mengenai bagaimana setelah mereka berjauhan dan bagaimana acara Dede ntar malam. Jadi jangan lupa di Joox ntar malam jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, silakan kalian stay tune dan jangan lupa agar tak ketinggalan kabar terbaru dari kita. Untuk pastikan kalian klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kabar terbaru mengenai hubungan mereka berdua cepat update-nya kalian dapatkan setiap saat tanpa harus menunggu lama. Itu saja, selalu positive thinking, jaga kesehatan di tengah pandemi, dan jangan lupa istirahat yang cukup, olahraga agar kebugaran kita selalu terjaga.
itu saja dari kita. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.